Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai membeli susu murni dan selanjutnya membeli singkong keju. Namanya singkong keju merkah. Jadi singkong keju melepuh dan digoreng dikasih keju. Adanya di pertigaan Jalan Kerkhof menuju Jalan Sadarmana. Kita beli singkong keju di sini karena nampaknya banyak yang suka dengan singkong keju ini, walaupun pada dasarnya langganan kita adanya di daerah Ciraden, tepatnya di Indomaret Ciraden. Namun bukan persoalan dimanapun tempatnya, yang penting singkong yang terbuat dari keju saya pasti suka. Dan jika sekiranya saudara pun suka, datanglah di tempat ini berbelanja jajanan singkong keju merkah khas Bandung tentu saja. Selanjutnya, setelah berbelanja, membeli maksudnya jajanan singkong keju merkah, selanjutnya menelusuri Jalan Kerkhof menuju Kecamatan Ciampelas melalui pertigaan Cangkora, kemudian Batu Jajar. Di mana di Batu Jajar sebagaimana dimaklumi bersama adalah markas Kopassus. Ini merupakan waktu untuk pulang, dan biasanya setiap kali pulang melewati Jalan Kerkhof, jika kebetulan ada keperluan atau hal yang harus dilakukan di Cimahi sehingga melalui Jalan Kerkhof sebagai jalan akses menuju Kabupaten Bandung Barat melewati Batu Jajar. Terkadang pula dalam kondisi tertentu kita melewati jalur yang berbeda, yaitu Jalan Nanjung, Pasar Patrol hingga Cipatik, BBS, tempat bertemunya jalan ini di daerah Cipatik. Terima kasih. Video singkat ini mudah-mudahan membuat Anda senang dan berbahagia. Mohon like dan subscribe-nya, share juga di media sosial lainnya. Mohon komentar jika kurang berkenan, kritikan kalau perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.